hari ini satu peristiwa baik telah berlangsung, yaitu penyerahan usulan untuk calon daerah otonomi baru Kabupaten Bogor Barat yang sudah lulus dari proses administrasi, kapasitas, dan lain-lain, dari mulai persetujuan DPRD Kabupaten Bogor, persetujuan DPRD Jawa Barat, dan sekarang dokumennya ada di pemerintah pusat. Ada harapan bulan Maret ada sebuah keputusan yang jelas bagaimana daerah-daerah otonomi baru yang siap bisa disetujui dan diresmikan. Dari Jawa Barat kita mendukung, kenapa? Karena kami ini harusnya minimal 40 daerah ya, dari 27 yang ada, dan dari yang ada kami realistis menyampaikan yang sudah paling siap. Nah, kemudian saya menyampaikan terima kasih Pak Sekda mewakili Ibu Bupati, juga tuan rumah di Saifurrahim Sulaimaniyah yang menjadi tuan rumah. Ini menjadi sebuah semangat, tempat ini tempat mulia, mudah-mudahan di tempat mulia ini penyerahan dokumen ini bisa melahirkan kemaslahatan dan kemudahan ya. Dan kami selaku gubernur sangat mendukung, bagian dari dulu visi misi kami selaku gubernur adalah memekarkan wilayah Jawa Barat, dan saya akan mengawal sesuai aturan hukum. Minimal 3 dulu, antrian ada sampai 20, tapi semua belum sesiap Kabupaten Bogor Barat, ya, Sukabumi Utara, dan Garut Selatan.